Tanggal 15 April 2020, gerakan gotong royong mengatasi dampak COVID-19 terus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat. Aparatur sipil negara di Kabupaten Banyuwangi membagikan 1.000 paket sembako dan didistribusikan kepada warga di Kecamatan Kalibaru. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang ikut membagikan paket sembako di kantor Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru menyebut pembagian paket sembako ini sasarannya para pekerja yang dirumahkan, seperti karyawan hotel dan para pekerja sektor informal yang mengalami penurunan omset selama pandemi COVID-19. Para penerima paket sembako itu sebelumnya telah didata oleh tim gugus penanganan COVID-19 di setiap kecamatan. Data tersebut yang dibuat rujukan oleh tim untuk memberikan bantuan dan tim ini bekerja sama dengan pemerintah desa dan mereka yang melakukan pendataan di desanya. Selain itu, Forpimda Kabupaten Banyuwangi memantau 2 orang yang diisolasi di rumah singgah Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu karena baru datang dari luar kota. Kedua perempuan tersebut menjalani isolasi mandiri sejak Rabu 8 April lalu. DW diisolasi karena baru pulang kuliah di Kota Malang. Sedangkan SU baru pulang dari bekerja di restoran di daerah Kabupaten Sidoarjo. Anas mengatakan ada 2 orang yang sudah menjalani isolasi secara mandiri di rumah singgah yang telah disiapkan oleh pemerintah desa. Untuk SU diisolasi karena baru pulang bekerja di restoran yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan suhu tubuhnya saat dicek mencapai 38 derajat Celcius. Kondisinya sudah mulai membaik dan suhu tubuhnya sudah mulai turun. Selama menjalani isolasi mandiri, untuk kebutuhan sehari-hari, kedua perempuan tersebut ditanggung oleh warga dengan gotong royong. Kebutuhan mereka dibantu oleh warga sekitar. Selain bisa memasak sendiri, Dewi masih bisa mengerjakan tugas kuliah di rumah isolasi tersebut. Iya, sekarang bertahap sudah mulai ada yang datang. Kadang ada yang cuma sebentar menjadi area transit saja. Tapi sekarang ini mereka sudah hari ke 7 dan hari ke-8. Misalnya Mbak Sukma ini adalah mereka kerja di restoran di Sidoarjo. Waktu itu suhu tubuhnya mereka sempat 38. Nah, tapi sekarang mereka sudah turun. Mereka transit. Nah, yang menarik adalah ini gotong royong. Bahan makanannya dipasok oleh warga sekitar, kemudian mereka memasak dan mereka tetap bisa mengerjakan tugas. Ini satu mahasiswa dari Brawijaya, dari mana? Dari Malang, sehingga mereka tetap bisa mengerjakan tugas. Nah, sebagian orang yang tidak di rumah singgah, mereka di rumahnya masing-masing karena rumahnya cukup dan atas supervisi dari dokter. Nah, ini karena suhu panasnya tadinya tinggi, maka kemudian mendapat supervisi dari teman-teman. Dan saya senang karena gotong royong ini luar biasa tumbuh di Banyuwangi, sehingga tidak perlu langsung menyerbu rumah sakit kira-kira gitu ya. Yang tadi pasien positif, alhamdulillah ini berangsur membaik juga. Saya senang karena hampir semua ini membaik Pak Wakar, sehingga yang kemarin sudah pulang. Dan ini adalah pegawai puskesmas, perawat puskesmas, dan alhamdulillah keluarganya yang sempat tadinya down, mereka senang karena anaknya, keluarganya tidak di rumah sakit tapi di pendopo, sehingga besar hatinya mereka bagi para perawat yang nanti terdampak atau terpapar dari virus corona ini. Kemudian satu KDP juga di sana. Sehingga dengan demikian, kalau dari kampung ditanya dari mana, habis nginep di pendopo kan orang, harapan saya besar hatinya. Dan sekaligus sebenarnya ini menjadi harapan saya, menjadi penyemangat bagi masyarakat bahwa meskipun positif selama ada prosedur dan penjagaan jarak itu tidak ada masalah. Kita langsung menemui mereka yang terdampak dari
perumahan karena hotel. Hotel. Hotel di Gali Baru merumahkan sampai tanggal 1 Juni. Maka tadi kita door to door, kita berikan sembako secara simbolik. Selebihnya dikirim ke rumah masing-masing. Dari hasil 13.000 PNS yang menghimpun sembako di Banyuwangi. Oke. Gitu ya. Hasil pemantauan di perbatasan, Pak Bupati? Perbatasan tadi ada dua. Jadi hari ini di perbatasan tadi teridentifikasi ada dua, yang panasnya di atas 38. Sehingga sedang kita observasi di pos. Kita lihat nanti, kemudian nanti kita ada rekomendasi. Nah, saya sedang mencari cara tadi diskusi dengan Pak Waka, bagaimana nanti kita rekrut THL khusus di perbatasan. Nah, daripada repot siang malam THL, tapi cari yang tukang ngarit, yang tukang beres kelompok gitu. Nah, nanti kita rekrut THL khusus jagaan, karena ini betul kata Pak Anwaka tadi, ini waktunya bukan pendek, bisa jadi berbulan-bulan. Maka kalau nanti tenaganya cukup, ini saya kira akan harapan saya pelayanan lebih baik. Termasuk orang dari tidak lihat ya, tentu ini butuh kesabaran, dan ternyata tidak ada orang protes karena mereka juga ingin menjaga apa, menjaga kesehatan masing-masing. Tidak ada orang protes diperiksa tadi ya, dia dengan sadar. Saya kira ini bagus sekali menurut saya. Ya, mudah-mudahan dari waktu ke waktu ini terus meningkat partisipasi masyarakat. Gitu ya. Kita lagi pesan 500.000 masker ya. Jadi sekarang ini yang sudah disetujui oleh Dewan, anggaran pengadaan 500.000 masker. Target kami kita adakan 1 juta masker. Nah, 1 juta masker sampai 3 bulan ke depan. Tapi yang 2 bulan ini sudah disetujui anggarannya, kita adakan 500.000 masker. Dan 500.000 masker ini kita pesan di UMKM. Sehingga ada ratusan penjahit ini sekarang sedang menjahit. Ini contoh saya buka ya. Ini contoh yang dibeli oleh Lazada sama Shopee ini. Nah, ini di dalamnya ada ininya, ada apa? Ada tembaganya ini. Dan ini sekarang pesannya agak susah karena langsung dibeli. Ini UKM Banyuwangi yang membuat, dan di dalamnya bisa dimasukin apa? Tisu. Jadi barangkali kurang tebal. Masalahnya kata Pak Ruli, saya belum membagi. Nah, ini siang ini kita bagi karena saya pesen ini siang di Genteng akan dikasih 100 biji. Nanti saya bagi. Antri ini, Pak. Yang ini dipesan ke mana? Ke Jakarta. Jadi penjahit ini sekarang bagus Pak, ada yang alhamdulillah tampil. Kita lihat. Gitu ya. Saya mohon untuk tetap jaga jarak ya.